Baiklah, saudara, bagi meringankan beban golongan yang memerlukan, apatah lagi menjelang bulan Ramadan, kembara amal misi bantuan kebajikan RTM Prihatin melakukan konvoi bantuan ke Kerdau Termeloh Pahang dan ia melibatkan 25 motor berkuasa tinggi dan 20 kenderaan pacuan empat roda. Konvoi yang melibatkan 125 anggota Kelab Sukan dan Rekreasi RTM Angkasa Puri KSRRTMA dilepaskan dalam majlis perasmian dan pelepasan oleh Pengarah Bahagian Perkhidmatan Teknikal Abdul Wahid Abdul Hamid. Setibanya di Termeloh, para peserta akan melakukan gotong royong di Sekolah Mahat Tahfiz Al-Tarbiah dan mengagihkan bantuan barangan harian kepada 20 asnaf dan 200 keluarga yang terjejas akibat banjir di Zam lalu. Semua agensi-agensi di bawah kementerian telah diarahkan untuk mengadakan misi-misi prihatin, sama ada misi banjir, misi gempa bumi dan sebagainya. Dan RTM juga telah mengadakan NGO-NGO di bawah RTM untuk mengadakan misi ini daripada mula berlaku banjir di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, dan kita telah terlibat memberi bantuan. Usaha misi bantuan ini juga sebagai salah satu cara mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan peserta. Mungkin ya tidak besar lah, tapi itulah kita harapkan sekurang-kurangnya RTM ini perhatian terhadap orang kata nasib masyarakat-masyarakat yang memerlukan bantuan, insyaAllah. Dan pada masa yang sama juga kita, walaupun kelab kita ini baru ditubuhkan, tapi Alhamdulillah kita mendapat sokongan juga baik daripada rakan-rakan penaja. Kan? Kita rasa macam, ya di luar mimpi lah, saya tidak menjangka kan orang kata sambutan begitu menggalakkan. Kemuncak misi bantuan, pihak JAKIM dan RTM akan melakukan rakaman forum perdana Ehwal Semasa Islam di dataran Ketumbit Kerdau malam ini dan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Adnan Yaakob dijangka menghadirinya.